bukan perguruan ini harus kita martabatkan. Karena ini satu jawatan yang mulia. Pendidik adalah satu jawatan yang mulia. Dan dengan sebab itu kita harus meningkatkan kedudukan dan juga martabat dan pandangan masyarakat terhadap profesion ini. Ya, walaupun sudah lama, tetapi kita mahu supaya dia masih tinggi dan masih dihormati. Maka sebab itu dalam banyak sesi yang telah pun saya ambil di peringkat kementerian, saya telah pun mengambil kesempatan untuk menilai tentang apakah permasalahan, seperti contoh peluang-peluang kenaikan pangkat. Ya, karena waktu mana saya turun ke bawah, saya jumpa ada juga guru-guru yang berkata dengan saya bahawa beliau ini sudah berkhidmat sekian lama menjadi guru. Dah hampir berapa tahun daripada waktu yang terakhir dulu, dah 15-20 tahun tak naik lagi gaji. Naik satu takut aja. Saya tak berfaham sangat tentang G ke C ni. Itu saya pun tak belajar sangat. Baru sekarang mau kenal G 42, 38, 54. Tapi maksudnya lah kenaikan daripada satu tahap yang ada kepada yang agak lebih tinggi. Dan disebabkan itu waktu mana kita ada dalam lab, sekarang ini perkataan yang kita gunakan ialah makmal. Sebab bila makmal itu kita letak semua pegawai kita yang terlibat dalam bidang itu untuk membuat penilaian secara terperinci. Dia bukan buat dalam mata mesyuarat saja, tapi duduk di situ selama 6 minggu siang malam, tidak ada kerja lain, melihat tentang isu dan permasalahan. Dan bila saya pergi hari itu untuk menilai tentang soal bagaimana kedudukan guru, saya telah meminta supaya satu lagi makmal diwujudkan untuk kita menilai kedudukan tahap pencapaian setiap guru yang ada, untuk tujuan memastikan supaya proses kenaikan pangkat itu dapat dibuat dengan lebih telus. Jangan ada yang terlepas pandang hanya kerana mereka tinggal di jauh pedalaman, maka seolah-olah mereka tidak diambil kira. Saya rasa ada setengah-setengah guru rasa begitu. Dia seolah-olah tidak diberikan perhatian. Dan disebabkan itu, maka kita nak memastikan supaya pertamanya ada satu sistem yang lebih telus. Yang keduanya mesti ada sistem pengurusan yang lebih cekap, supaya rekod-rekod yang ada mesti up to date, kemas. Dan kita mahu memastikan supaya setiap profil guru itu disimpan dengan lengkap. Dan bila guru berkhidmat, prestasi guru dinilai daripada semasa ke semasa dengan lebih rapi lagi, supaya kita dapat memberikan pengiktirafan pada guru ini, sama ada dengan kenaikan pangkat, pembayaran barat allowance dan sebagainya. Yang ini walaupun sudah dibuat dulu, tapi nak kita laksanakan secara lebih kemas lagi di masa-masa yang akan datang. Ini sudah pun kita mulakan. Dan bila saya sebutkan hal sebegini, semua yang duduk dalam lab itu bertepuk tangan. Dia kata itulah perkara yang harus diberikan perhatian. Kerana kita mempunyai sejumlah, kalau guru saja dekat 380 ribu guru. Kalau ambil pegawai campur semestinya hampir setengah juta. Daripada 1.3 juta pegawai perkhidmatan awam, 500 ribu ada di Kementerian Pelajaran kita. Jadi dah macam hampir separuh daripada kerajaan. Jadi sebab itu saya kata mungkin perlu dilihat jabatan yang nak menguruskan bahagian ini bukan dianggap sebagai jabatan biasa, kerana memerlukan tenaga manusia yang ramai untuk menilai, untuk memastikan sistem itu agak kemas, mesti wujud dengan cara yang rapi, dan penilaian dibuat secara adil dan saksama, supaya tidak ada guru terasa seolah-olah mereka ini dianaktirikan ke, ataupun tak diberikan layanan yang saksama ke, ataupun tidak diberikan perhatian langsung. Saya tidak mahu ada sentimen di kalangan guru seolah-olah di peringkat pentadbiran di kementerian hal-hal tentang soal kebajikan guru, perjawatan guru, kenaikan guru itu tidak diberikan perhatian yang adil dan saksama. Sebab itu dalam soal yang kedua pula yang saya sebutkan awal-awal tadi, soal dikatakan beban tugas guru. Ini waktu saya mengadakan perbincangan dengan Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru NUPP baru-baru ini hari Rabu yang lalu, mereka telah pun membentangkan pada saya dengan pihak pimpinan kementerian yang ada tentang isu dan permasalahan ini. Dikatakan sejak daripada dahulu dengan arahan-arahan yang telah pun dikeluarkan, maka banyak tugas-tugas yang perlu ditanggung oleh guru di sekolah-sekolah. Apalagi bila dikeluarkan arahan-arahan tertentu, baik dalam soal pengurusan kurikulum, co-curriculum, soal kebajikan, soal penjawatan, soal pentadbiran,
dan lain-lain lagi, maka seolah-olah guru rasa dia dibebankan dengan kerja yang terlalu banyak sehingga soal PMP itu tidak menjadi perhatian utama. Sedangkan soal pokok dalam perjawatan guru ialah untuk mendidik, membimbing, mengajar anak-anak kita yang ada di sekolah. Jadi disebabkan dikatakan beban, maka kita nak lihat banyak manalah beban yang disebutkan tadi. Kita pasti tahu sebagai seorang guru, selain daripada kita mendidik, memanglah biasanya ada tugas-tugas tertentu yang telah pun ditetapkan oleh pengetua dan guru besar untuk dilaksanakan. Itu tidak harus dianggap sebagai beban. Itu harus dianggap sebagai tanggungjawab. Yang dikatakan beban itu ialah yang lebih daripada tanggungjawab yang sebenar. Dan sebab itu saya mengarahkan supaya kita mengambil kira pengalaman di negara-negara lain. Contoh di Singapura ataupun di Thailand. Dan adakan satu benchmark nak menentukan kalau sekiranya seorang guru itu diberikan tugas, maka adakah tugas itu dalam bidang skop yang kita tetapkan ataupun ia dianggap sebagai satu tanggungjawab yang lebih daripada yang sepatutnya. Dan kalau dia lebih, maka apakah perkiraan yang harus kita buat dari segi perjawatan guru dan sebagainya, dan mengambil kira apakah perlu kita menyediakan kaki tangan perkeranian, sokongan yang lain-lain supaya kerja-kerja yang tak seharusnya ditanggung oleh guru dapat diambil alih oleh tugas-tugas sokongan yang saya sebutkan tadi. Langkah-langkah sebegini pastinya akan melibatkan lulusan-lulusan tertentu, tetapi saya sebutkan di sini ialah untuk menyatakan bahawa isu-isu seperti ini saya dah beritahu pada NUTP tak perlulah dibangkitkan. Mereka akan duduk bersama-sama dalam sebuah jawatan kuasa khas yang kita bentuk, yang dipimpin oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Tan Sri Alamuddin, akan mempungsikan mesyuarat. Wakil-wakil daripada kesatuan juga kita jemput bersama dengan pakar-pakar yang terlibat untuk melihat perkara ini, dan nanti akan dikeluarkan satu bentuk panduan yang dipakai untuk membolehkan setiap guru tahu apakah tugas sebenarnya dan apakah tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Dan dengan cara begitu, mereka akan mempunyai masa yang agak lebih untuk memberikan tumpuan pada soal pelajaran anak-anak di sekolah-sekolah. Akhir sekali, saya nak menyatakan bahawa ada beberapa perkara yang kita akan berikan tumpuan dan perhatian, umpamanya soal pasarana sekolah. Sama sekolah itu nak dibangunkan semula, sekolah nak diperbaiki, menambah bilik darjah. Saya telah pun mengarahkan di peringkat kementerian kita membuat satu auditan tentang situasi fizikal sekolah di seluruh negara. Kita nak adakan satu pengkalan data untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan sekolah-sekolah kita di seluruh negara. Saya pergi sebagai contoh juga ke Sabah dan Sarawak. Saya dapati bahawa Sabah sebagai contoh, tahap pencapaian pelajarannya tak berapa tinggi. Antara fakta yang saya lihat berlaku ialah bukan saja dia di pendalaman, tetapi situasi sekolah yang agak begitu daif, jauh daripada kawasan pedalaman, kemudian tidak ada jalan, lebuh raya, ataupun masalah-masalah bekalan elektrik, air dan sebagainya, banjir yang menyebabkan mereka tenggelam 18 kali dalam satu tahun. Hal-hal sebegini berlaku. Dan sebab itu kita nak mengambil kira dalam rancangan Malaysia yang ke-10, apa yang kita kenal pasti sebagai kekangan dan halangan dari segi infrastruktur dan fizikal ini harus kita berikan perhatian dan tumpuan. Termasuk juga di kawasan bandar, jumlah sekolah yang punya murid yang berlebih-lebihan, yang agaknya sudah lebih daripada had batas yang sebenar. Ada sampai 3,000 pun ada, 2,000 ke atas, walaupun sepatut hanya boleh menampung 1,500. Ada sekolah menumpang, ada sekolah yang sudah lama yang tidak ditambah bilik darjahnya, dan ini telah menimbulkan permasalahan dari segi pembelajaran kerana ratio satu guru untuk satu pelajar atau satu kelas itu agak sudah pun besar daripada yang sepatutnya, dan ini pastinya akan menjejaskan prestasi sekolah yang berkenaan. Jadi yang saya nak sebutkan sini, kita akan mengambil langkah melihat secara terperinci bagaimana caranya untuk kita pastikan bahawa situasi dan kedudukan sekolah yang ada di negara kita ini dapat kita perbaiki, dan dengan cara itu meningkatkan prestasi pelajaran anak-anak kita di sekolah. Saya rasa bangga bila melihat tentang keadaan yang ada di kawasan Hulu Selangor ni, yang ikut makluman ni kita akan membina sebuah sekolah menengah, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Batang Kali, dan kita juga akan bina 3 buah sekolah rendah di kawasan Hulu Selangor ni. Sebuah sekolah rendah,
Sekarang ini sedang pun dalam pembinaan dan kita harap akan siap dalam tempoh yang tidak berapa lama lagi. Saya nak nyatakan ada juga permohonan daripada ibu bapa ataupun pimpinan masyarakat tentang sekolah-sekolah jenis kebangsaan, sekolah jenis